Siang ini aku akan membuat dalgona coffee. Untuk bikin coffee creamnya, aku menggunakan hanya dua alat ini ya, whisk dan bowl. Bahannya adalah 2 sendok makan coffee instan, 2 sendok makan gula, dan 2 sendok makan air panas. Oke, kita mulai ya. Daripada nganggur, yuk kita iseng-iseng bikin sesuatu buat keluarga. Ini sudah mengental, benar-benar nggak netes nih. Tuh, dadah, coffee creamku sudah jadi. Nih, hanya 7 menit menggunakan whisk. Sekarang kita siapkan nih ice cube. Susu segar dingin. Coffee creamnya kita taruh di atasnya. Ditaburi sedikit coffee instan di atasnya. Oke. Nah, sudah siap untuk disajikan. Caranya untuk mengkonsumsi nih, diaduk seperti ini. Baru enak.